Assalamualaikum Exposer. Apa kabar nih? Wah, gak kerasa ya, kita udah dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Berhubung kita sedang menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi yang mengharuskan kita tetap di rumah aja, membuat kita harus lebih ekstra dalam menjaga kesehatan. Kali ini, Exposiana akan memberikan informasi seputar kunci sehat saat berpuasa. Apa aja sih yang harus kita lakukan? Pertama, berpuasa pada bulan Ramadan adalah suatu kegiatan menahan haus dan lapar. Ketika menahan haus, tubuh seseorang pasti akan mengalami dehidrasi. Padahal, sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air. Untuk itu, penting bagi kita memperbanyak minum air putih. Tentu Sobat Exposer sudah sering kali mendengar anjuran ini. Tapi jangan sampai lupa ya, perhatikan jam-jam yang disarankan untuk minum air putih, yaitu 2 gelas saat sahur, 2 gelas saat berbuka, dan 4 gelas di malam hari. Kedua, hindari makan gorengan. Jujur, siapa di sini yang suka makan gorengan? Yap, sudah sangat biasa kita melihat hidangan gorengan saat berbuka. Tapi, tahukah kalian bahwa gorengan ini harus dihindari ketika berpuasa? Hal ini dikarenakan makanan tinggi, minyak ini bisa membuat tenggorokan kurang nyaman. Dan kebanyakan gorengan yang dijual, minyaknya sudah dipakai berkali-kali, sehingga kurang baik untuk kesehatan. Jika ingin menikmati gorengan saat berbuka puasa, sebaiknya kita buat sendiri dan batasi jumlahnya agar tak berlebihan. Ketiga, kurangi makanan berlemak dan manis. Ayo ngaku, siapa di sini yang suka makan makanan manis? Exposer, makanan yang diproses dengan campuran karbohidrat seperti tepung terigu dan gula mengandung banyak lemak dan biasanya rendah nutrisi loh. Jadi, selama berpuasa sebaiknya hindari makanan yang seperti ini untuk menghindari kelebihan kalori. Apalagi buat kalian yang mau sekalian diet. Eits, tapi harus niat ibadah ya. Keempat, konsumsi karbohidrat dan sayur. Nasi merah bisa menjadi salah satu pilihan sebagai asupan karbohidrat kompleks untuk menjaga kestabilan gula darah dalam tubuh. Selain beras merah, asupan karbohidrat bisa didapat dari kentang atau gandum. Sayur juga sangat penting untuk menjaga kesehatan sebagai penyimbang dan pelengkap gizi. Selain kaya akan vitamin, mineral, serta serat, sayur juga memiliki banyak nutrisi dan memberikan rasa kenyang. Kelima, ini sangat penting Sobat Exposer. Pastikan kalian jangan langsung tidur ya setelah sahur, agar makanan yang dicerna bisa diserap dan diproses secara sempurna oleh tubuh. Hal ini tidak baik karena bisa menimbulkan masalah pencernaan. Dan ketika berbuka, harus disegerakan. Ingat untuk membatalkan puasa dengan air putih terlebih dahulu untuk mencegah dehidrasi. Ketika makan, jangan sampai kalap ya. Sekian informasi seputar kunci sehat saat berpuasa. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan di rumah aja ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, hanya di Exposiana, Expose Indonesia.